President Joko Widodo invites ASEAN countries to take a cue from Indonesia that has made the most of the pandemic situation to conduct structural reforms to boost the region's economic growth. President Jokowi made the statement during his speech at the ASEAN Business and Investment Summit. The head of state noted that the hustle and bustle in tackling the COVID-19 pandemic did not dampen Indonesia's intentions, to conduct structural reforms President Jokowi emphasized that as a unitary economic community ASEAN is a region that must take lessons from the crisis and make fundamental self improvements at the regional level Dalam menghadapi pandemi sekarang ini kita tidak hanya ingin pulih kembali tetapi kita ingin mencuri kesempatan dalam pandemi untuk melakukan reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Peluang ini sangat besar untuk bisa kita lakukan. Sebagaimana yang kami lakukan di Indonesia, kami ingin terus melanjutkan reformasi struktural ini untuk merespon catatan-catatan kelemahan kelembagaan dan cara kerja kami, ketika diuji oleh pandemi COVID-19, ujian berat berupa pandemi justru kami manfaatkan untuk memperkuat diri dalam menghadapi tantangan masa depan.